Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mercy. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan monitor jadul untuk digunakan untuk perangkat game ya. Terutama sih untuk game PS3, PS4 atau monitor juga atau PC juga masih bisa nih yang menggunakan HDMI. Jadi awal mulanya itu saya dikasih monitor ini yang tadinya saya pengen gunain untuk PC, cuman pas saya lihat port di bagian belakangnya dia cuman ada VGA nya doang. Nah, kebetulan PC saya menggunakan HDMI dan konsol game saya juga menggunakan HDMI. Ini saya cukup bingung nih caranya gimana. Setelah saya cari-cari di toko online konverternya, ternyata ada nih konverternya seperti ini. Jadi dari VGA ini nanti colok ke bagian belakangnya, ke bagian belakang sini. Nah, yang VGA-nya ini nih depannya. Ini kita colok ke sini. Setelah itu, nah di bagian belakang sini ada audio, output audio dan HDMI in. Jadi dari sini masuk ke bagian port sini. Nah, HDMI-nya kita colok sini. Udah gitu aja. Nanti audionya kita colokin ke sini. Ini menggunakan jack 3,5. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita praktekin menggunakan PS3. Nah, ini kan konsol gamenya PS3. Dia portnya itu cuman HDMI. Nah, portnya cuman HDMI. Caranya tuh saya tadinya bingung. Akhirnya saya dapat cara tuh menggunakan konverter yang di awal tadi saya liatin ya, atau saya tunjukin. Oke, langsung aja nih kita install. Nah, caranya gini nih. Kita ke bagian, nah ini saya tumpurin aja biar gampang. Oke, kita langsung ke bagian belakang sini. Ini bagian VGA nya kita colok ke sini. Sebentar nih, agak susah. Setelah dicolok, di samping kanan kirinya ini ada mur. Ini dikencengin aja nih. Kelihatan nggak murnya? Nah, ini kelihatan. Ini dikencengin aja. Kirinya dikencengin. Dia ada dua di bagian kanan dan kiri. Nah, ini dikencengin juga. Oke, langsung aja nih kita colok HDMI-nya. Oke, setelah terpasang seperti ini, HDMI-nya itu langsung aja kita colokin nih ke bagian sini. Oke, setelah terpasang. Nah, ini belum selesai nih. Kalau HDMI-nya doang yang kita colokin, itu suaranya nggak bakal keluar. Jadi kita harus menggunakan external audio. Itu jack 3,5 seperti ini, atau jack yang untuk ke headset itu bisa. Itu colok aja langsung ke bagian sini. Nah, sesudah terinstal semua, oke, langsung aja kita lihat ke bagian depannya dan langsung kita mainin game PS3 nya oke, sekarang kita udah colokin tadi konverternya di bagian belakang kan. Kita udah colokin juga port HDMI-nya. Dan untuk audio outputnya juga udah saya colokin menggunakan jack yang 3,5 mili. Ini kita coba aja langsung buat main game GTA 5. Perangkatnya sendiri saya menggunakan PS3 ya. PS3 kemungkinan sih motion flowers nya itu baru kisaran 30-60 Hz lah. Di monitor jadul atau monitor yang cuman menggunakan atau cuman ada port VGA nya saja. Oke, ini udah mulai nih. Escape from this unlove, cause I'm a prey.
Jadi menurut saya sih, saya sendiri ya yang sudah memakainya ini kurang lebih 2-3 bulan sih, menurut saya sih cukup nyaman lah. Cuman bagi pengguna gaming yang cukup berat atau profesional, saya kira ini sih belum ada apa-apanya. Cuman saya sendiri ini saya ngerasa lumayan oke lah, daripada nggak kepake gitu monitornya. Oke, kita langsung masuk ke gamenya nih. Ini udah kita mulai gamenya. Oke, langsung kita coba. Lihat sendiri kan, jadi kualitasnya juga masih cukup worth it lah, walau harganya cukup murah. Jadi cuman modal converter harga 49.000, kita udah bisa dapetin kualitas atau bisa menggunakan monitor jadul kita untuk bermain game PS3. Saya rasa PS4 juga masih bisa, cuma gitu kualitas gambarnya kurang begitu bagus. Oke, paling sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan perihal tempat beli converter ya, atau game apalagi yang pengen dicoba di monitor ini, bisa silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.